Macam mana kalau dapat diploma dalam kos ni tapi kebolehan melukis hanya 50%? Susah tak bro bidang ni? Takut saya bulan depan kena masuk college belajar seni bina. Kalau nak jadi arkitek memang kena study sampai part 2 ke? And kalaulah saya start study from diploma, berapa tahun tempoh saya study untuk ke part 2 pula? Panjang persoalan ni. Okey, kita pergi kepada persoalan yang pertama. Macam mana kalau dapat diploma dalam kos ni tapi kebolehan melukis hanya 50% saja? Okey, ini aku bagi tahu awal-awal. Honestly, aku bagi tahu aku punya tahap melukis tu sangatlah teruk. Dia 50% tapi aku dalam range 40% ke bawah. Tapi aku still layak sampai dapat aku punya part 2 ni sebab melukis itu hanyalah bonus dan kreativiti masing-masing. Apa yang penting ialah korang punya oral. Macam mana korang bercakap kepada ni, macam mana korang yakin dengan ilmu arkitektur tu kepada panel-panel interviewer. Itu sebenarnya penting. Sebab aku, macam aku sendirilah kan, aku pandai tackle, bukanlah tackle sangat pun, tapi macam untuk aku bercakap depan orang tu agak meyakinkan sikit lah. So disebabkan itulah juga aku dipilih untuk masuk dalam bidang ni. Walaupun aku punya dari segi design-design tidaklah sehebat orang lain pun, setakat lulus bersyarat pun jadilah kan. Susah tak bro bidang ni? Takut saya bulan depan kena masuk. Okey, nak kata susah ataupun tidak tu dalam bidang arkitektur ni, ia bergantung kepada individu tu sama ada ingin percaya benda tu susah ataupun tidak. Bagi aku, kalau korang boleh keluar daripada bidang arkitektur ni, keluarlah. Sebab apa aku bagi tahu itu? Sebab dia punya tahap kesusahan tu tengok kepada projek dan tengok kepada timing, macam mana korang handle korang punya timing sendiri. Itu yang menjadikan benda ni susah ataupun senang. Dan juga dari segi korang tiru design orang ataupun kena tiru design sendiri, ataupun banyaklah consequences, pros and cons yang korang perlu consider untuk bagi tahu benda ni susah ataupun tidak. Bagi aku, kalau macam korang dah ada concrete punya design, ada macam justification yang cukup, benda tu akan memudahkan korang lah. Tetapi bagi aku, macam tidak kira hebat mana pun korang punya design, bila berdepan dengan panel-panel untuk presentation, situ korang mampus, susah, di situ habis, hancur hidup. Masih pula habis sudah study. Kalau nak jadi arkitek memang kena study sampai part 2 ke? And kalaulah saya start study from diploma, berapa tahun tempoh saya study untuk ke part 2? Okey, ini sedikit sebanyak tentang bagaimana Lembaga Arkitek Malaysia menyusun atur daripada korang punya diploma ataupun asasi ataupun matrikulasi pergi kepada part 2 iaitu degree, dan juga pergi kepada master degree ataupun dipanggil sebagai master part 2. So di sini aku ingin ceritakan sedikit berkenaan dengan education path dalam bidang arkitektur ni. Korang akan start daripada selepas daripada SPM tu pergi kepada diploma in architecture ataupun foundation ataupun pre-university gitu, macam contoh STPM. Lepas tu daripada diploma in architecture tu, korang ada dua option. Dua option iaitu terus kepada second year degree part 1 architecture, ataupun option kedua korang pergi kepada live, kepada bekerja sebagai draftman sekian selama 5 tahun itu ini. Korang boleh jadi sebagai assistant architect dan register as LAM part 1 architecture. So adalah dia punya exam korang perlu lulus tu, so baru korang dapat part 1. Tetapi untuk bahagian diploma pula, contoh korang dah habis dalam 2 tahun setengah gitulah, lebih kurang lah untuk diploma 2 tahun setengah, lepas tu korang masuk pula di dalam degree in architecture LAM part 1 dalam 2 tahun, lebih kurang korang akan habiskan masa dalam 4 tahun setengah, lebih kurang begitulah. Tetapi kalau korang daripada asasi ataupun matriculation macam aku sendiri daripada matrik, korang hanya perlu 1 tahun study di matrik, setelah itu masuk dalam degree dalam 3 tahun. So korang akan habiskan masa dalam 4 tahun. Tadi diploma 4.5 tahun kan total sampai part 1. Tetapi untuk foundation dan juga matrik akan ambil masa dalam 4 tahun sahaja, kalau tidak terciduk lah.
Tapi untuk prio pula macam STPM, SEM ataupun A-level itu akan ambil masa dalam 1 hingga 2 tahun. Tengok keadaan lah juga macam mana korang punya study di situ. Sama ada itu pun aku sendiri pun susah lah cakap. Dalam 1 hingga 2 tahun gitu lah. So total korang akan ambil masa dalam 4 hingga 5 tahun untuk mendapatkan part 1. Setelah tu barulah korang bekerja sebagai assistant architect dalam 1 tahun 2 tahun begitu. Tapi kalau macam aku dulu study di UTM Skudai, selepas saja dapat degree tu, korang perlu bekerja at least 6 bulan ataupun setahun. Itu pun tengok result juga. Kalau result bagus, CGPA korang bagus dalam 3.67 ke atas, korang boleh lanjutkan selepas 6 bulan bekerja sebagai assistant architect. Macam aku, dulu aku punya situation, aku sambung dalam setahun gitu, setahun untuk kerja, lepas tu baru aku sambung pergi part 2 pula. Part 2 pula akan ambil masa dalam 2 tahun sebagai Master in Architecture, Master of Architecture lebih kurang macam gitulah. So lepas tu barulah korang keluar daripada situ, dapat qualification bla bla bla, settle, korang akan dapat number macam aku punya number, Undergraduate Architect. Dari situ pula korang boleh kepada mungkin ingin pursue kepada korang punya part 3 ataupun banyak lagi lah cabang-cabang di dalam architecture ni yang korang boleh pergi, seperti macam pergi kepada developer, photographer, tiba-tiba itu tidak mustahil, buka cafe pula. Itu yang real lah, real life yang berlaku dalam bidang architecture ni. Ramai yang terpesong sana sini sana sini sebab benda ni macam tough lah juga. Boleh dikatakan selepas study tu ialah time, selepas study tu ialah waktu yang paling tough untuk korang sambung sambung dalam career architecture ni. Kalau korang rasa macam study tu tough, itu silap besar. Sebenarnya selepas tu baru tough. So itu saja perkongsian untuk hari ini. Dan next time around aku akan share berkenaan dengan apa projek yang aku pernah buat dulu waktu part 1, waktu part 1 architecture di UTM Skudai. Aku habis study part 2 pada tahun 2017 tidak silap. Masa part 1 tu 2011, itulah lama sudah. Taklah lama sangat lah, lebih kurang aku dah kerja selepas kerja as graduate architect ni dalam 3 tahun plus-plus gitulah juga. Tapi gaji tak pandai naik. So itu saja daripada aku, thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.